Ya, pemirsa, kalau kita lihat tadi tim Australia sangat serius menggelar latihan. Lantas bagaimana persiapan latihan timnas Indonesia? Untuk mengetahui situasi terkini, kami terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi di Stadion Madia GBK, tempat timnas Indonesia menjalani latihan. Ya, Hilmi, bagaimana latihan timnas hari ini, Hilmi? Ya, Bayu, hari ini Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Stadion Madia GBK Senayan, Jakarta. Dan memang tadi sekitar pukul 6 sore, Timnas tiba di Stadion Madia, Jakarta. Kemudian melaksanakan pemanasan dan sejumlah pemain pun terlihat hadir, termasuk kiper baru dari Timnas Indonesia yakni Martin Pes. Tadi Martin Pes juga sempat melakukan wawancara dengan kami para awak media, yang mana tadi Martin Pes mengatakan bahwa dirinya optimis dalam melangsungkan ataupun menjalani laga melawan Australia pada Selasa depan. Dan tadi Martin Pes juga mengatakan bahwa untuk saat ini kondisi skuad dalam kondisi optimis menyusul hasil positif yang diraih 1-1 saat melawan Arab Saudi di Jeddah pada Jumat lalu. Dan tadi Coach Sintayong juga sempat melakukan sesi wawancara kepada kami para awak media, yang mengatakan bahwa kondisi para pemain usai menjalani pertandingan melawan Arab Saudi pada Jumat kemarin ini sudah mulai baik. Meskipun sempat menjalani ataupun melakukan perjalanan jauh dari Jeddah dan juga Jakarta. Dan memang para pemain kemarin sempat melakukan istirahat sehari setelah tiba dari Arab Saudi menuju Jakarta pada Jumat malam. Kemudian kemarin pun hanya melakukan latihan ringan. Dan untuk saat ini pun Timnas Indonesia seluruh pemain ini menjalani latihan perdana di Stadion Madia Jakarta Pusat. Dan untuk saat ini pun kondisi para pemain seperti yang dikatakan oleh Coach Sintayong tadi sudah mulai pulih kembali setelah menjalani perjalanan. Kemudian tadi Coach Sintayong juga mengatakan akan menurunkan skuad terbaik pada saat melawan Australia. Yang mana kita ketahui bersama pada pertandingan melawan Arab Saudi kemarin, pemain bertahan Justin Hubner ini tidak bisa bermain karena akumulasi kartu. Dan untuk nanti pertandingan Australia, Justin Hubner diperkirakan akan diturunkan oleh Coach Shin Tae-yong, yang mana nantinya Indonesia akan berusaha tampil menyerang demi meraih tiket ataupun poin di kandang sendiri. Dan jika kita melihat dari hasil match day pertama di grup C dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini, Indonesia sementara berada di peringkat keempat di bawah Jepang, Bahrain, dan juga Arab Saudi. Sementara itu Australia dalam pertandingan pertama ini menelan pil pahit dengan kalah di kandang sendiri dari Bahrain dengan skor 1-0. Tentu ini menjadi momentum bagi Timnas Indonesia untuk nantinya juga meraih poin penuh di pertandingan pada Selasa depan. Apalagi nanti Timnas Indonesia akan diisi oleh skuad terbaiknya ditambah oleh Justin Hubner usai akumulasi kartu kuning. Tentunya dengan doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia, kita berharap Timnas Indonesia bisa meraih hasil positif demi meraih ataupun mewujudkan mimpi bermain di Piala Dunia. Demikian, Bayu. Ya, Hilmi, pertandingan yang akan datang ini kan menjadi pertandingan kandang yang seharusnya ini harusnya menguntungkan tim Indonesia. Hilmi, apakah dari Anda memantau pada saat latihan, apakah sudah ada bocoran kira-kira line up siapa saja yang nantinya akan diturunkan? Apakah line up-nya sama dengan yang kemarin atau seperti apa, Hilmi? Oke, dari pernyataan yang tadi sempat dikatakan oleh Coach Shin Tae-yong ini, Indonesia akan berusaha bermain menyerang, berbeda dengan pertandingan melawan Arab Saudi kemarin di mana Indonesia cukup bertahan. Namun untuk nantinya dalam pertandingan melawan Australia ini, nantinya pelatih Coach Shin Tae-yong ini akan mencoba menurunkan pemain-pemain menyerang. Seperti kita ketahui bersama, dalam pertandingan melawan Arab Saudi kemarin, Ragnar Oratmangun bermain baik, kemudian Rafael Strike juga bermain baik. Dan mungkin nantinya Coach Shin Tae-yong akan memasang tiga penyerang sekaligus, yakni bisa Ragnar Oratmangun, kemudian Rafael Strike, kemudian ada juga Witan Sulaiman yang kemarin bermain baik dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Dan tentunya nanti juga ditopang oleh gelandang-gelandang terbaik seperti Tom Haye, kemudian ada Ivar Jenner, dan kemudian ada juga pemain-pemain bertahan yang bermain baik juga kemarin, ada Jay Idzes, kemudian Rizky Rido, dan nantinya kemungkinan Coach Shin Tae-yong akan memainkan langsung
pemain bertahan yakni Justin Hubner. Bayu. Ya, Hilmi, meskipun kita diuntungkan dengan laga kandang, juga kita tidak bisa menganggap remeh Australia yang terlihat sangat serius dengan menggelar latihan yang cukup tertutup dan juga memang kembali lagi sangat serius ini, Hilmi. Adakah mungkin dari wawancara bersama Sintayong tadi, adakah yang menjadi fokus Sintayong untuk melawan nanti Australia ke depannya, Hilmi? Ya, tadi Coach Sintayong mengatakan bahwa kondisi tim saat ini sangat optimis, meskipun di atas kertas ini catatan Indonesia melawan Australia ini sangat jauh sekali dari 19 pertemuan antara Indonesia dengan Australia ini. Indonesia menelan kekalahan sebanyak 15 kali, kemudian seri 3 kali, dan Indonesia hanya mampu memenangkan pertandingan sekali saja. Namun pertandingan tersebut itu pun terakhir kali Indonesia menang melawan Australia ini digelar di Stadion GBK. Nah, momentum ini pula yang akan nantinya dimanfaatkan oleh Coach Shin Tae-yong, apalagi kondisi ataupun mental pemain usai melawan Arab Saudi ini sangat baik, dan nantinya apalagi dengan dukungan puluhan ribu masyarakat dan supporter Timnas Indonesia ini tentu akan memompa semangat para pemain untuk bisa meraih hasil positif di laga melawan Australia, Bayu. Baik, kita doakan terus, kita kawal, kita selalu support Timnas Indonesia yang akan melawan Australia ke depannya. Terima kasih, Hilmi, atas laporan Anda dari Gelora Bung Karno. Jaga kesehatan Anda dan selamat kembali bertugas, Hilmi.